Kalau buat aku sih lumayan menarik ya kalau sebut tempat yang ini, walaupun mungkin konsepnya lebih ke main course, tapi kalau buat wedding mungkin bisa dikondisikan lagi buat di porsinya. Terus kalau buat di pondokannya tadi kan dia masak langsung ya, jadi mungkin bisa jadi show juga di acara weddingnya, jadi nggak cuma bisa nonton weddingnya tapi bisa ngeliatin chef yang masak menu itu kayak gimana, paling kayak gitu. Padahal dari aku seluruhan menarik banget sih. Ini tempatku enak banget, recommended. Kalau mau ada yang pesan untuk acara kawinan, acara di rumah, nggak mengecewakan deh. Top banget. Dagingnya berasa lembut, udah gitu sayurannya ngebuat bumbunya yang dari daging tersebut melengkapi rasa sayurannya, jadi rasanya enak banget sih. Dan gue bilang sih buat acara-acara wedding, tepanku udah salah satu mungkin yang terbaik yang sekarang ada. Tepaners, aku Meta dari Suasana Wedding. Terima kasih banyak buat Tepanku yang sudah hadir di acara Hype Wedding Indonesia Pride Wedding Wonderful Wedding Fest Indonesia. Untuk Tepaners yang mau di weddingnya ada Tepanku, Suasana Wedding sekarang sudah bermitra dengan Tepanku. Jadi, untuk calon pengantin yang mau menikah, jangan lupa di Suasana Wedding dan pastinya jangan lupa juga pakai store milenialnya dari Tepanku. Bye-bye!